strategis antara 2016 hingga 2030 nanti, pelibatan sektor publik, non-publik itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, karena itu mengawali tahun 2016, Kementerian Kesehatan mengundang dalam sebuah forum diskusi nasional untuk sektor kesehatan agar bisa bersama-sama mendiskusikan dan memformulasikan indikator-indikator yang konkret terkait pelaksanaan SDGs di masa-masa yang akan datang. Setelah ini kita akan mengundang untuk melibatkan sektor non-publik agar bisa memberikan usulan-usulan terhadap indikator-indikator baru dan atau memperpanjang indikator-indikator lama yang sudah ada. Pertama, kedua, membagi tugas apa yang bisa dilaksanakan oleh sektor non publik dalam pelaksanaan SDGs secara nasional. Saatnya untuk saling terbuka dan saling membangun kepercayaan antara sektor publik dengan non publik. Di dalamnya terlibat juga universitas, terlibat juga media, dan juga memperkuat peran dan fungsi masyarakat sipil dalam pelaksanaan SDGs antara tahun 2016 hingga tahun 2030.